palawija, ada buah kentang, jagung. Ada jagung, ada itu tomat, tomat. Kentang, tomat, kentang, cabai. Pertanian ya. Palawija pertanian. Jalan-jalan kita berikutnya ke Pantan Terong. Pantan itu artinya apa, Bang? Pantan tempat. Ton. Pantan itu artinya tempat. Kenapa namanya terong? Ya, pantan terang terlihat. Nampak luas lah, terang. Oh, ya, nampak terang benderang. Sebenarnya. Oh, nampak terhampar luas. Iya, terhampar luas. Oh, ternyata Pantan Terong itu artinya hamparan yang luas, pemandangan yang begitu indah. Okay. Itu kata-kata kita ini aja, Mbak. Jadi namanya Pantan Terong ya. Oke, okay, di Pantan Terong itu ada pemandangan. Pacuan kuda udah, kebun kopi kita udah, terus sekarang ke Pantan Terong. Sayang banget, karena apa? Karena banyak banget lokasi wisata yang ada di sini. Tadi kita udah ngeliat kebun kopi yang keren, kopinya ternyata begitu. Sekarang sudah ada di Pantan Terong. Pantan Terong di Kecamatan Bebesen Aceh Tengah. Aceh Tengah. Jadi di Aceh Tengah masih. Nah, yang menarik di sini nanti saya akan perlihatkan kepada kamu tentang gimana view-nya. Jadi jalanannya itu menanjak tuh kelihatan. Kelihatan, sudah menanjak kelihatan view-nya, pemandangannya, pohon-pohon cemaranya juga. Ibaratnya kalau di puncaknya jauh lebih indah kayaknya dari puncak yang ada di Bogor, Jawa Barat. Terus yang juga menarik, nah ini jadi tempat titik orang-orang untuk selfie. Bagi kamu yang suka berselfie-selfian dan ingin kekinian lah ya di medsos, ke biar tetap eksis di medsos ya, nah, pasti masuk akan masuk tuh semua selfie foto. Tadi kita udah foto kan. Ya udah kita selfie. Ayo masuk. Udah selfie-selfian. Bisa selfie-selfian. Apa aktivitas yang biasanya ada di sini? Nongkrong juga bisa, nongkrong sambil ngopi. Karena budaya nongkrong itu adalah budayanya orang Gayo, orang Aceh. Boh, ikutun nenek kami. Kalau nongkrong itu biasanya saling silaturahmi. Ya Bang ya. Membahas hal-hal yang ada di sini lah. Enggak bayar Bang ya? Enggak, gratis. Gratis. Yang di belakang sana kan ada nol tawar. Nah, kita jelasin Bang, di belakang itu apa? Itu ada nol tawar. Paling ujung mana? Ada benar meriah. Paling ujung kecamatan Minta. Jadi, di sana itu ada danau. Di atas ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, 1200 mdpl dengan suhu 23 derajat Celcius. Nah, di sebelah kiri sana adalah kecamatan Bener Meriah. Kabupaten Bener Meriah. Kemudian di sini Kabupaten Aceh Tengah. Jadi ada dua kabupaten yang sangat-sangat terlihat di sini. Setelah itu kalau misalnya kita pengen jalan ke tempat trek berikutnya, nggak jauh dari sini danau Tawar itu berapa jam? 30 menit dari sekarang kita bisa untuk menuju ke danau Tawar. Di sana ada ini danau Tawar, kita putus itu sih bisa seperti putri pukul ada pantai. Jadi danau Tawarnya itu kenapa sih dibanyakin danau Tawar?
Karena rasanya tawar. Rasanya tawar juga. Airnya bersih. Airnya bersih. Kata-kata boleh berperahu nggak di sana? Boleh. Oh jadi kalau misalnya ketak bawah aku akan berperahu. Keren. Dari cerita orang-orang katanya terbentuk dari jurusan berapi ratus tahun yang lalu. Alibur. Sejuk. Take a breath. Thank you. Bye. Dah.